Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Hayo tebak, Kak Lisa mau pergi kemana? Kak Lisa mau pergi piknik ke taman dekat rumah bersama Franz dan Lia. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama di taman ya. Kita bakal belajar apa, Kak? Hari ini Kak Lisa mau menceritakan tentang salah satu tokoh pahlawan perempuan di Indonesia. Siapa tuh, Kak? Mau tahu? Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk teman-teman, kita siapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Kak, siapa sih, Kak, pahlawan perempuan yang mau Kakak ceritain? Pasti R.A. Kartini ya, Kak? Cuk Nyak Dien. Bukan. Kali ini daerah asalnya sama seperti Cuk Nyak Dien. Dari Aceh. Siapa, Kak, namanya? Namanya Laksamana Kumala Hayati. Ayo membaca. Laksamana Malahayati. Kemala Hayati, begitulah nama kecil dari pimpinan armada perang Kesultanan Aceh. Ia lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Kemala Hayati atau Malahayati adalah perempuan laksamana laut pertama di dunia. Kakek dan ayahnya adalah panglima angkatan laut Kesultanan Aceh. Semasa kecil hingga remaja, ia mendapatkan pendidikan budi pekerti dan ketaatan pada agama. Sebagai sosok yang berkerabat dengan keluarga istana, di rumah ia diberi kesempatan orang tuanya untuk belajar beragam bahasa. Itu sebabnya sampai dewasa, Malahayati sangat pandai berbahasa Inggris, Perancis, Spanyol, di samping bahasa Melayu dan Aceh. Malahayati sering diajak ayahnya melihat pelabuhan dan latihan perang di laut yang dilaksanakan kapal perang Aceh. Saat ayahnya meninggal dalam pertempuran melawan Portugis tahun 1575, Malahayati sangat berduka. Ia kian gundah dengan keadaannya sebagai perempuan. Mulai saat itu ia berpikir, seandainya ia lahir sebagai laki-laki, tentu bisa menjadi laksamana yang melanjutkan perjuangan ayahnya. Gurunya menenangkannya dengan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai amanah yang sama. Akhirnya semangat Malahayati bangkit kembali dan berjanji kelak jika dewasa ia akan berjuang melawan penjajah. Selanjutnya, ia belajar militer di Akademis Militer Maham Baitul Maqdis. Malahayati adalah pelajar berprestasi yang sangat cerdas dan tangkas. Suaminya, Laksamana Zainal Abidin, adalah perwira senior di akademi itu. Pada pertempuran melawan Portugis di Teluk Haru, suaminya meninggal. Sejak kematian suaminya, Malahayati mengajukan kepada Sultan untuk membentuk pasukan Inong Bale. Pasukan ini terdiri atas para perempuan yang suaminya gugur di pertempuran.
Ia diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan itu. Pasukan ini sangat berani dan tangkas, hingga ditakuti pasukan Belanda. Tahun 1584 sampai 1606, ia menjadi kepala barisan pengawal Istana Panglima Rahasia dari Sultan Zaidil Mukammil Alauddin Riayat Shah IV. Salah satu tugas utamanya adalah melindungi pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni 1599, Laksamana Mala Hayati berhadapan dengan kapal Belanda yang berusaha memasuki Aceh dengan paksa. Akhirnya terjadi perlawanan yang menyebabkan Cornelis de Houtman dan beberapa tentaranya tewas. Laksamana Mala Hayati juga andal dalam diplomasi, sehingga mewakili Sultan Aceh dalam perundingan dengan Belanda. Dalam perundingan itu, Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Mala Hayati gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis yang dipimpin Alfonso de Castro tahun 1615. Makamnya di Gampong Lamreh, Kruing Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Mala Hayati mendapat gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017. Nah, itu dia tadi kisah tentang salah satu pahlawan perempuan di Indonesia. Yang aku tahu pahlawan perempuan itu R.A. Kartini, Cut Nyakdin, Martha Christina Tiahaku. Iya kak, aku juga jarang dengar namanya. Nah, teman-teman, setelah mendengar kisahnya tadi, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini yuk. Pertama, siapakah Laksamana Mala Hayati itu? Beliau adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Kedua, bagaimana pendidikan dan prestasi Mala Hayati? Beliau mendapatkan pendidikan budi pekerti dan taat agama, serta sangat pandai berbagai bahasa seperti Inggris, Perancis, Spanyol, Melayu, dan Aceh. Ketiga, siapakah pasukan Inong Bale yang dipimpin oleh Laksamana Mala Hayati itu? Pasukan Inong Bale adalah pasukan yang prajuritnya terdiri dari perempuan-perempuan yang suaminya gugur saat perang. Keempat, apa alasan Sultan Aceh memberi kepercayaan kepada Laksamana Mala Hayati untuk memimpin pasukan Inong Bale? Karena pasukan ini sangat berani dan tangkas, sehingga ditakuti oleh pasukan Belanda. Kelima, siapakah nama pemimpin pasukan Belanda yang meninggal saat melawan Laksamana Mala Hayati? Nama pemimpin pasukan Belanda yang meninggal saat melawan Laksamana Mala Hayati adalah Cornelis de Houtman. Keenam, nilai pelajaran apa yang bisa kita ambil dari biografi Laksamana Mala Hayati? Ya, nilai kepahlawanan dan keberanian Laksamana Mala Hayati tentu bisa menjadi tantangan bagi kita untuk semangat membangun bangsa. Salah satunya dengan rajin belajar ya. Nah, kalau kalian, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah tadi? Perempuan sama beraninya seperti laki-laki. Penjajah itu harus diusir dari Indonesia. Pokoknya sampai kapanpun gak boleh ada namanya penjajah. Nah, ada nggak kosakata baru yang belum kalian mengerti dari kisah tadi? Apa ya? Nah, teman-teman, ada kosakata baru nih dari Profesor Kata. Yuk, kita simak bareng-bareng. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Armada. Armada adalah rombongan kapal perang atau kapal dagang. Diplomasi.
Diplomasi adalah kecakapan dalam hal perlindungan antar negara dan negara. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa. Ayo berlatih. Yuk kita keliling taman. Nah, sambil kita keliling taman, coba lengkapi kalimat rumpang ini. Oke, kita jawab sama-sama ya. Kalimat pertama, siapa nih yang mau jawab? Aku, Kak. Malahayati gugur dalam pertempuran melawan Alfonso de Castro pada tahun 1615. Betul. Kalau kalimat kedua? Aku tahu, Kak. Cornelis de Houtman adalah pemimpin tentara Belanda yang meninggal dalam perlawanan dengan pasukan Malahayati. Kalimat ketiga, gantian Kalisa yang jawab ya. Kalimatnya jadi, sejak kematian suaminya, Malahayati memimpin pasukan Inong Bale yang terdiri atas perempuan yang suaminya gugur di pertempuran. Kalimat keempat, kamu Franz. Kalimat keempat, aku inget-inget dulu ya. Aku udah inget, istana. Semasa kecil hingga remaja, ia mendapatkan pendidikan istana. Kalimat kelima, kamu lagi lihat. Malahayati mengikuti jejak kakek dan ayahnya yang juga menjadi panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Hebat, kalian punya otak super memori. Yuk sekarang kita jalan lagi, mumpung belum terlalu banyak orang. Yuk. Perhatikan gambar berikut. Satu simbol atau gambar orang ini mewakili 50 orang. Nah, sekarang coba tentukan perkiraan banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Senin dan Selasa. Caranya seperti yang sudah Kalisa jelaskan kemarin. Karena satu simbol atau gambar orang mewakili 50 orang, maka kalau ada simbol dua orang seperti ini berarti 2 dikali 50 sama dengan 100 orang. Mudah kan? Nah, kakak buatin sandwich ini untuk kalian berdua. Makasih, Kak. Oh iya, Lia. Kamu udah selesai mengumpulkan data asal murid-murid di sekolah kita belum? Sudah dong, aku sudah data 50 orang siswa dari sekolah kita. Ternyata yang paling banyak berasal dari Jakarta ya. Oh gitu, yang paling sedikit? Yang paling sedikit murid yang berasal dari Bali. Dari Padang ada 8, dari Surabaya ada 12, dari Makassar ada 10, Balikpapan 6, Maluku 5. Oh iya, Lia. Kan kita disuruh membuat diagram kan? Diagram garis ya? Lebih baik kayaknya pakai diagram batang deh. Kok gitu? Soalnya Kalisa, tolong bantuin dong. Nah, soalnya kan data yang kalian cari bukan pertambahan siswa dari tahun ke tahun. Kalau misalnya kalian mencari data pertambahan siswa dari 5 tahun terakhir, baru deh kalian menggunakan diagram garis. Nah, diagram garis itu digunakan untuk menyajikan data dari waktu ke waktu. Misalnya, untuk melihat data kasus corona di Indonesia. Nah, kelebihan diagram garis itu bisa menunjukkan pertumbuhan data. Nah, dengan diagram garis, kita bisa melihat bahwa kasus pertumbuhan corona di Indonesia makin meningkat. Kalau begitu, kita harus terus melaksanakan 5M. Oh gitu ya, Kak. Aku baru tahu. Nanti kita ngerjain PR-nya bareng ya.
Sip, tenang aja. Yuk, kita makan sandwichnya dulu. Setelah itu kita pulang untuk mengerjakan tugas kalian ya. Oke. Nah, teman-teman, sambil kita makan sandwich, kalian simak cerita berikut ini yuk. Ayo menemukan. Indonesia adalah negara yang kaya keragaman budaya yang menjadi identitas nasional. Kita punya beragam festival budaya, di antaranya Festival Karapan Sapi Madura. Kemudian ada Festival Sekaten di Yogyakarta dan Festival Tabui di Pariaman. Serta masih banyak lagi. Aku baru sadar dari data murid-murid yang kukumpulin, gak ada murid yang berasal dari Madura ya. Penjaga sekolah kita, Pak Kadir, kan orang Madura. Katanya waktu masih ada di Madura, dia pernah loh jadi panitia Festival Karapan Sapi. Oh gitu, seru banget. Pak Kadir ngapain aja? Katanya sih dia nyatet jumlah pengunjung dalam seminggu. Pokoknya seru deh dengar cerita Pak Kadir. Yuk, kita pulang sekarang. Yuk. Teman-teman, berikut ini adalah jumlah pengunjung Festival Karapan Sapi dalam seminggu. Total pengunjung yang datang adalah 10.000 orang. Nah, bisakah kalian melengkapi kolom yang belum terisi? Caranya gampang banget. Jumlah pengunjung selama seminggu dikurangi dengan jumlah pengunjung yang sudah tertera dalam tabel. Sama dengan 10.000 dikurangi 8.900 sama dengan 1.100. Jadi pengunjung pada hari Kamis berjumlah 1.100 orang. Nah teman-teman, kalau dengan data yang seperti tadi, kira-kira diagram apa yang paling pas untuk menyajikan datanya? Aku tahu kak, diagram garis. Karena datanya menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Betul kak, setuju. Nah teman-teman di rumah, sekarang kalian coba ya untuk membuat diagram garisnya. Nih Kak Lisa perlihatkan lagi datanya. Kalian catat, lalu kalian boleh buat diagram garisnya nanti setelah pembelajaran hari ini selesai. Selamat mencoba teman-teman. Ayo berlatih. Tahukah kalian tentang Festival Likurai? Likurai sendiri adalah salah satu tarian tradisional yang terkenal di Timor Barat, terutama di Belu. Di zaman dulu, tarian ini dilakukan untuk menyambut para pahlawan desa yang baru pulang perang. Nah, berikut ini adalah jumlah peserta Festival Likurai dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan melihat diagram ini, coba jawab pertanyaan berikut. 1. Berapa banyakkah peserta yang mengikuti Festival Likurai pada tahun 2017? 2. Berapa banyakkah peserta yang mengikuti Festival Likurai di tahun 2019? Kalian sudah temukan jawabannya? Ya, betul. Peserta Festival Likurai tahun 2017 sebanyak 70 sampai 80 orang. Sementara peserta di tahun 2019 adalah sebanyak 125 sampai 135 orang. Proyek kreatif minggu ini. Kayaknya Lia dan Franz bisa mengerjakan sendiri nih tanpa bantuan kakak. Sekarang kita membahas proyek mingguan kita hari ini. Kemarin Kak Lisa sudah membuat kerangka pertanyaan buat biografi pahlawan yang Kak Lisa pilih. Masih ingat kan kerangkanya seperti apa? Seperti ini. Sekarang saatnya kita menyusun kerangka yang sudah kita buat kemarin menjadi kalimat yang runut dalam paragraf. Kemudian, agar lebih menarik, buatlah sampul biografi dan tulislah nama kalian sebagai penulisnya. Kalian juga bisa menambahkan foto atau gambar tokoh pahlawan
yang menunjukkan perjuangannya. Foto atau gambarnya bisa kalian peroleh dari clipping koran, majalah, atau bisa juga kalian cetak sendiri. Kalau Kak Lisa sudah membuat seperti ini nih, Kak Lisa tuliskan nama tokoh dan nama Kak Lisa sendiri sebagai penulis biografinya. Kalau kalian sudah selesai membuatnya, jangan lupa untuk membuat laporan proyek ya. Berikut contoh pelaporannya. Kalian bisa salin tabel berikut di buku kalian. Kolom sebelah kiri, tulis aktivitas apa saja yang kalian lakukan selama menulis biografi. Misalnya, membaca buku tentang pahlawan yang kalian pilih, membaca koran, majalah, dan wawancara. Teman-teman, jangan lupa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah hasil proyek teman-teman berjalan sesuai rencana? Kalau ya, jelaskan alasan kalian ya. Dan kalau tidak berjalan sesuai rencana, tuliskan alasan kalian juga. Sekarang Kak Lisa mau lanjutkan membuat laporan dulu ya. Refleksi. Yeay, aku seneng. Akhirnya tugas bikin diagram selesai. Aku juga senang, rasanya sangat lega. Kalau teman-teman di rumah gimana? Apa kalian juga senang? Atau masih bingung? Atau sedih karena tidak bisa buat diagram? Apapun itu hasilnya, jangan patah semangat ya. Terus belajar dan berlatih di rumah. Sampai jumpa. Dah. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.